MotoGP V3. Dalam gear. Motor ni yang nampak beza dia. Piston ni dia main dua piston. Kalau model lama dia main satu saja. Bunga piring indih dia pun ada beza juga. Radiator dia main material plastik. EVA system. Dia pakai keyless. Ini untuk kita nak charge apa-apa, boleh charge kat sini. Punya port kat sini. Enjin dia nak sama dengan ni lah, R15 V3 tu. Beza dia. Pump brake belakang sama. Satu piston lah. Untuk sprocket dia, standard dia main 46. Sebab apa dia main 46? Sebab dia 6 gear. Dia gear yang 6 tu, ratio dia berat 0.8 lebih. So dia kena cover balik sprocket belakang besar. Sebelah bawah dia. Bawah seat dia, kalau kita tengok barang-barang dia semua berbeza lah. Seat dia tak sama. Ni dia buat letak sini. Panel ni duduk kat sini. Di barang-barang dalam ni, kotak angin tak sama. Tank tak sama. Ni bracket pegang tank. Dan kabel ni semua tak sama. Try start tengok. Kutu dia pun sini kot. Tengok depan-depan ni rasa memang cun lah. Lepas tu duk tengok macam kurang lawa. Tapi bila tengok depan-depan ni, air lain macam ni betul ni. Memang padu habis lah. Punya cutting dia memang, tak tahu nak cakap.